Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Nintendo kini memperkenalkan konsol mudah alih yang dinamakan Nintendo Switch Lite. Peranti ini hadir dengan fungsi yang memfokuskan permainan mudah alih selain tidak membenarkan pengguna untuk menyambungkannya pada kaca televisyen. Ia dilengkapi dengan skrin 5.5 inci, storan 32GB serta membawakan sokongan NFC padanya. Namun, tiada butiran lanjut mengenai harga jualan peranti untuk pasaran tempatan. Chip MediaTek i700 dilancarkan untuk kecerdasan buatan pengkomputeran pinggir. Ia dilengkapi 2 teras chip Cortex A75 dan 6 teras chip Cortex A55 selain membawakan sokongan kamera sehingga 32MP dan modem CAT12 LTE. Untuk pasaran global, chip ini akan mula ditawarkan bermula tahun 2020. Mengenai isu Amerika Syarikat dan Huawei, pihak Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat telah mengesahkan syarikat Amerika Syarikat boleh berurusan dengan Huawei selepas menerima lesen khas. Dengan ini, Huawei boleh meneruskan penawaran peranti mudah alih mereka secara terbuka tanpa masalah. Seterusnya, GoCar dilihat telah menambah perkhidmatan baru yang membolehkan pengguna membuat langganan kereta secara bulanan. Buat masa ini, GoCar menawarkan dua jenis kenderaan iaitu Nissan Almira dan Renault Captur untuk dilanggan. Walau bagaimanapun, pengguna akan dikenakan cas RM2,500 sebagai deposit. Bagi yang berminat, aplikasi ini turut menampilkan diskaun sehingga 50% untuk langganan bulan pertama. Akhir sekali, YouTube mengemaskini proses tuntutan kandungan secara manual oleh pemilik IP. Dengan ini, saluran yang memuat naib video boleh menyunting sesuatu bahagian mengikut masa kandungan tersebut muncul. Menerusi pengenalan garis panduan dan sistem baru ini, masalah video yang dipadam atau tidak boleh menjana wang dapat diselesaikan dengan lebih baik. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.